Kapolda Papua Irjen Pol Mati Fakiri mengatakan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua oleh KPK di kediamannya di Pulau Enam berlangsung kondusif. Dalam pemeriksaan tersebut, selain Kapolda, turut hadir Pangdam 17 Cendrawasi juga Kabinda Papua yang mendampingi Ketua KPK Firly Bahuri bersama rombongan. Terkait dengan kedatangan KPK ke Papua, ia meminta kepada media agar dalam penyampaian kepada publik dilakukan secara baik dan sesuai fakta, sehingga pembelajaran dalam proses hukum ini tidak dipelintir ke hal-hal yang negatif. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas seluruh kesabarannya berhari, berbulan, berminggu menunggu momentum yang baru saja kita selesaikan. Dan saya sebagai Kapolda sekali lagi bersyukur mempunyai teman-teman media yang dari waktu ke waktu memberikan pemberitaan yang luar biasa baik, sehingga wajah Papua itu tidak terjadi saling berusaha dengan informasi-informasi yang membuat masyarakat menduga-duga dalam tanda petik, sehingga membuat situasi bisa terganggu. Selagi saat Kapolda, saya menyampaikan terima kasih atas seluruh pemerintah. Yang kedua, terkait dengan apa yang sudah kita lakukan tadi, sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua KPK, saya berharap ini disampaikan kepada publik hal-hal yang baik-baik ini, sehingga pembelajaran dalam proses penegakan hukum itu jangan dipelintir atau dibuat ke hal-hal yang negatif. Proses dari dalam, mari kita percaya, kita serahkan kepada mendorong KPK untuk proses, dan kita mendorong keluarga besar yang begitu kooperatif, Bapak Lukas, dengan keluarga besarnya, dengan masyarakatnya, kita dorong untuk kita jaga solidaritas bersama kita di dalam Papua, jaga kondusivitas Papua, untuk bisa kita juga berkontribusi dalam masyarakat lain dalam rangka menanggapi proses itu di dalam kooperatif. Ini. Selaku Kapolda Papua, Fakir mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Lukas NMB dan masa simpatisan yang menjaga kediaman Gubernur Papua di Pulau Enam. Tim Liputan, TV Papua. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih untuk semua keluarga besar yang Tuhan berkati hari ini. Kami jaga semua saudara kita baik, Bapak Lukas, Nohoba, biar dia bisa sehat, pulih sebagaimana mestinya. Saya langsung dengan Bapak Ketua KPK juga menyatakan terima kasih dan pamit untuk kembali. Tuhan memberkati. Shalom.